Ho. Teman-temanku, hari ini kita akan mengunjungi Upin. Kalian tahu kan Upin? Anak kecil botak yang sangat nakal. Ho. Kita akan kunjungi dia di rumahnya. Kalian siap? Siap. Kami siap, bos. Kami siap, bos. Oke. Kita OTW ke rumah Upin ya. Kita akan masuk ke rumahnya malam ini. Biarkan dia menangis ketakutan di dalam rumah. Cepat ikut aku. Iya. Ayo cepat. Cepatkan lompatan kalian. Waduh kalian ini. Oh maaf bos. Maaf bos. Cepat. Cepat kita pergi ke rumah Upin. Kalau lama-lama, nanti si Upin bisa tertidur. Dan dia tidak akan takut dengan kita. Ayo, cepat. Di mana kalian? Wah, kenapa tinggal dua yang ikut? Di mana yang lain? Wah, bos, mereka ketinggalan, bos. Waduh, di mana mereka? Waduh, dasar pocong-pocong. Udah bilang ikuti aku. Wah. Bos, katanya mereka nanti menyusul, bos. Waduh, mereka sudah pergi ke rumah Upin duluan. Waduh. Waduh, guys. Waduh, pocong-pocong. Dasar kalian pocong penakut. Kemari. Udah, bos. Nanti mereka menyusul, katanya. Kita masuk duluan saja, bos. Oke. Ayo cepat ikuti aku. Wah. Mereka lari kayak orang gila, guys. Kayak pocong gila, guys. Let's go. Ayo, kita masuk ke rumah Upin. Wah, udah empat. Wah, itu satu di sana. Cepat. Kalian menyusul lama sekali. Mana pocong yang satu? Dia menyusul juga, bos. Oke. Ayo. Cepat, ini saat yang dinanti-nantikan. Kita masuk ke rumah Upin. Wah, bos. Nanti anak itu takut kan dengan kita? Iya, dia pasti takut. Nggak mungkin dia nggak takut. Oke. Kalau dia nggak takut, nanti dia bakar kita, bos. Tidak. Dia penakut. Ayo cepat, kalian ini. Nyalinya pocong. Kalian bentuknya pocong, tapi nyaliknya anak kecil. Ayo cepat, penakut kalian semua. Aduh, ayo cepat semuanya masuk ke dalam ya. Yang kita akan mengagetkan si Upin. Hahaha. Wah, aku terbangun nih. Ada apa nih ribut-ribut di bawah? Waduh, kok seperti ada orang di bawah padahal aku kan di rumah sendirian nih. Waduh, udah malam lagi. Guys. Upin mau lihat ada apa di bawah, guys. Kok ribut sekali ya di bawah? Wah! Wah, guys! Ada pocong, teman-teman. Waduh! Kenapa ini ada pocong? Di mana si Upin, bos? Di mana? Dia ada di atas pasti. Dia sedang tidur kayaknya. Wah, bos, kita langsung sergap saja dia di atas. Waduh, gimana nih? Wah. Waduh, gimana ya? Kok banyak pocong di bawah, guys? Wah, untung aku punya semprotan, guys. Kayaknya ini bisa untuk mengusir pocong-pocong itu. Ayo. Turun ke bawah. Mereka mau nakutin aku. Mereka belum tahu Upin anak paling berani. Ayo bos, kita takuti Upin. Oh iya, ayo kita ke atas. Oh ho. Sembunyi di sini, guys. Wah, ada 2, 4, 5, guys. Waduh. Bos, ayo bos, kita ke atas temui si Upin. Waduh. Tunggu. Kita harus siapkan rencana dulu. Kita kagetkan dia. Mereka nggak tahu aku sudah lihat mereka, guys.
Wah, itu Upin. Wah, itu Upin. Wah, Upin, aku makan kamu. Wah, aku tidak takut sama kalian, pocong. Waduh, kamu tidak takut kami? Aku makan kamu, Upin. Udah, makan saja. Ini, makan ini. Ini makan. Nah. Pusing kan kalian? Waduh, apa itu? Wah, itu semprotan bawang putih, bos. Ini aku semprot kalian. Ayo. Pingsan kan kalian? Ayo, siapa yang berani? Ini. Pingsan semua pocong-pocong. Yeay. Itu kan, itulah akibatnya. Upin buat pocong pingsan, guys. Wah, pocong-pocongnya pingsan, men. Oke, teman-teman, itu saja ya cerita Upin hari ini. Siapa suruh pocong-pocong mau nakutin Upin di rumah? Makanya Upin semprot dengan semprotan bawang putih, guys. Pingsan langsung, hilang juga. Oke, teman-teman, itu saja ya cerita Upin hari ini. Kita bertemu lagi nanti. Dadah.